Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita harus bersyukur, Bapak Ibu? Ya, sebagaimana yang kita lihat mungkin ada di sekeliling kita, berada di rumah sakit atau sudah mendahului kita. Nah, oleh karenanya di pagi hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana ia telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Bapak Ibu, tuan-tuan guru, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ada pepatah mengatakan, Pak, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Oleh karenanya izinkan saya mungkin baru ini kita bertemu. Alhamdulillah. Nama saya Pak Wahid bin Rahmat Harhab. Nah. Ya, saya asli orang Medan. Ya, alhamdulillah saya dipertugaskan di UIN Perempata. Nah, oleh karenanya perkenankan saya untuk menyampaikan ceramah kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya biasa dipanggil Wafi, Pak. Bukan Udin ya, Bu. Nah, nanti kalau di jalan nama saya Wafi Udin, tapi biasa dipanggil Wafi, jangan dipanggil Udin, Pak. Nanti banyak yang noleh. Ya, nanti kalau kita bertemu di jalan, mari kita bersapa. Nah, di Palembang ini saya tinggal di Pajo. Pergi pacak pulang rejo. Itu biasa begitu cakap, Pak ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Tepat di hari Kamis, Bu. Hari Kamis ini sudah hari Minggu ya. Hari Kamis yang lalu itu libur nasional ya, Pak. Kita libur nasional. Apa itu, Pak? Kita memperingati hari Isra Mi'raj. Hebat enggak? Peristiwa itu dijadikan libur nasional oleh negara kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, karena kita masih bisa memperingati Isra Mi'raj. Nah, mungkin dikarenakan pandemi menghadiri negeri kita ini, tidak banyak yang menyelenggarakan atau memperingati peristiwa itu. Oleh karenanya izinkan saya untuk mengingat kembali seperti apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya kan, Pak? Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Pak, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama. Apa firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa
yang telah memberangkatkan hambanya pada malam 27 Rajab. Nah, banyak di antara kita juga sampai dibuatkan lagu 27 Rajab Nabi Muhammad Isra. Ibu-ibu langsung nyambung, suka asyik dan berantem. Nah itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi benar dalam surah Isra itu Allah memberangkatkan hambanya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari, Lailatul Qadar di Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang terdapat di Palestina. Lailatul Qadar di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana dalam keberangkatan itu Allah sudah memberkahi sekelilingnya. Barna haulahu liburiyahu min ayatina. Allah menunjukkan memberkahi sekelilingnya itu dalam rangka untuk menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kebesaran Allah. Min ayatina, kebesaran Allah. Allah tunjukkan selama perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, Allah tunjukkan kebesarannya. Innahu was-Sami'ul Basir. Sesungguhnya Allah Sami, Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami'ul Basir. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Kita harus tahu dulu, Pak. Itulah yang disampaikan tadi, Asra bi'abdihi, berangkat Isra. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia mau jalan-jalan, itu berarti Isra jalan-jalan. Mau kemana itu? Saya Isra dulu. Perjalanan. Nah, kalau Isra Mi'raj, Mi'raj itu menghadap, Pak. Jadi Rasul Isra Mi'raj berarti perjalanan untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Begitu. Kalau kita sambung, apa itu Isra Mi'raj? Nah, Isra Mi'raj itu, Pak, Bu, jamaah salat subuh yang berbahagia, itu peristiwa yang sangat agung, Pak. Peristiwa yang sangat istimewa. Yang mana Allah memberangkatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur, langsung bertemu sama Allah. Nah, hal ini juga ditambahi, Pak, dalam riwayat Sahih Bukhari di dalam bukunya yang terdapat di juz 5 halaman 52. Apa katanya? Peristiwa Isra Mi'raj itu, masya Allah, kita akan terkebuka. Jadi ketika itu Rasul sedang dalam keadaan tidur, Pak. Kemudian datang seorang malaikat mencabut hatinya, bukan jantungnya, hatinya yang dicabut. Kemudian dicuci oleh malaikat dengan keimanan. Kemudian dikembalikan lagi ke diri Rasul pada saat tidur ketika itu. Kemudian Rasul berangkat, Pak, Isra. Dimulai dari Masjidil Haram ditemani sama malaikat Jibril dengan mengendarai kura. Jadi bukan jalan kaki, pakai kendaraan yang kita kenal namanya itu kura. Kecepatannya itu bisa kita bilang dalam surah riwayat seperti kilat, cepatnya, ya. Nah, jadi mengendarai kura bersama Jibril dari Masjidil Haram, awalnya langsung ke Masjidil Aqsa. Nah, sampai ke Masjidil Aqsa, berangkat ke lapisan pertama. Di langit yang pertama, Nabi dan Jibril berjumpa dengan Nabi Adam. Nah, kemudian Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Adam alaihissalam. Waalaikumsalam. Jibril menjelaskan kepada Rasul, wahai Muhammad, hawada aruka. Ini adalah bapak dari para nabi, Adam alaihissalam. Kemudian melanjutkan perjalanan
ke langit yang kedua, bertemu lagi Pak dengan Nabi Harun dan Isa. Nah, inilah yang dimaksud dengan Allah Alladhi arhamahu liyuriyahu. Dalam perjalanan Rasul ditunjukkan kebesaran-kebesarannya, dalam artian dijumpakan oleh Allah bersama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, di langit yang kedua jumpa sama Nabi Isa dan Harun, sampai dengan langit yang keenam, kedua, ketiga, empat, lima, enam, Rasul dijumpakan oleh Nabi Musa. Nah, di perjalanan, nah kemudian Nabi Musa menangis dan Rasul bertanya, apa tadi ya Musa? Abdi li ana ummatuka akthar minni. Aku terharu engkau datang ke sini. Kemudian aku terharu begitu banyak umat yang mengikutimu. Nah, jadi Musa terharu Pak, umatnya itu, umat Rasulullah itu lebih banyak dibandingkan umat Nabi Musa sendiri. Wa ana afrahu bi anna ummataka aktsar minhu dakhala al-jannah. Dan aku senang karena dari sekian banyak umatku itu, umum dari mereka itu masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam maksud dari Nabi Musa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, lanjut perjalanan menuju langit ketujuh. Nah, sampai ke langit ketujuh, disitulah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mungkin kita kenal seorang ayah yang menyembelih kibas sehingga kita memperingati Idul Adha begitu. Nah, sampai di langit yang ketujuh, langsung berangkat ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha Nabi bermunajat, Nabi memohon, berdoa kepada Allah. Kemudian lanjut ke Baitul Makmur. Nah, disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Apa kata Allah? Ha huwada ikmal hada. Allah memberikan tugas bersama Rasul untuk melaksanakan sholat 50 waktu. 50 waktu, itulah bu prosesnya. Apa kata Rasul? Nah, Rasul berkata, oke ya Allah, insya Allah ini akan aku tugaskan oleh umatku 50 waktu ya. Kemudian Rasul pulang. Di perjalanan pulang Pak, ditanya sama Nabi Musa. Kan di perjalanan pulang tuh lewati langit ketujuh, langit keenam, sama seperti awal tadi lewati. Di sampai langit keenam jumpa Nabi Musa. Ma amarakallahu ta'ala bika wa ummataka. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan umatmu? Aku disuruh sama Allah untuk menyampaikan ke umatku kewajiban melaksanakan sholat 50 waktu. Bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Tahu apa kata Nabi Musa? Irji anta ila rabbikal karim. Pulanglah engkau kepada Allah. Minta lagi sama dia rukhsah, keringanan. Minta tolong sama Allah, minta sama Allah keringanan. Limana li anna ummataka la yumkin bi an ya'tadza. Karena umatku enggak akan sanggup 50 waktu. Umatku aja disuruh 50 waktu enggak akan sanggup. Maka kau minta lagi sama Allah untuk mengulangi itu, jangan 50 waktu. Balik lagi Rasul ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, kurangilah yang 50 waktu ini, jangan 50 waktu. Negosiasi Pak. Ada negosiasi di situ. Oke, aku kasih 10 waktu. Ini menurut riwayat Sahih Bukhari di juz 5 di halaman 52. Balik lagi Rasul dikasih Allah 10 waktu ya. Setuju. Setuju kata Rasul. Pulanglah dia. Di perjalanan disetop lagi sama Nabi Musa. Kepa, apa hasilnya? Oh, aku disuruh sama Allah. Alhamdulillah dapat pengurangan ini. Tapi 10 waktu. Alhamdulillah. Lakin irji kamu. Pulang lagi kamu.
minta baik sama Allah yang sikit-sikit, kata Nabi Musa begitu. Ah betul lah ini, iya gak apa-apa, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikasih 10 waktu berpulang lagi Rasul, karena Rasul orangnya gini-gini baik, ya iya baik. Pulang lagi Rasul minta sama Allah, ya Allah 10 waktu ini banyak kali, nanti umatku banyak yang masuk neraka karena gak melaksanakan 10 waktu ini, mintalah ya Allah pengurangan lagi. Dikasih Allah tuh, masya Allah, dikasih Allah 5 waktu ya, kasih Allah 5 waktu. Pulang lagi Nabi Muhammad, di dalam perjalanan disentak lagi tuh sama Nabi Musa, berapa dikasih? 5 waktu katanya, minta lagi katanya. Kata Nabi Musa, disuruh minta lagi tuh. Tahu apa kata Rasul? La astahi billahi ta'ala, aku malu kalau balik lagi untuk minta-minta, kata Rasul. Ini kan ibadah dari dia. Malu aku dari awalnya 50 ke 10 ke 5. Ada proses tawar menawar di situ. Sama cak itu kalau ke pasar Palimo tawar menawar. Nah itu. Nah alhamdulillah karena Rasul tadi merasa malu untuk kembali kepada Allah dari yang 5 kali minta lagi kurangi. Sesuai dengan perintah Musa, Rasul nggak mau, malu aku, ya udah apa-apa, lima ini aja lah. Oleh karena itu Rasul pulang, kemudian menyampaikan kepada umatnya kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Nah, inilah kisah bagaimana perjalanan Rasul dalam melaksanakan Isra Mi'raj. Isra itu berangkat, Mi'raj itu menghadap. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Bapak Ibu? Yang pertama, barang siapa yang berjalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah Allah akan bantu. Kalaulah kita misalnya dalam kehidupan mengalami kesulitan, mikrotslah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, minta keringanan, Allah Maha Pengasih. Coba bayangin Pak, kalau misalnya Rasul balik, udah dikasih 5 waktu balik lagi, mungkin kita satu waktu aja lah. Cuman Rasul gak mau, udah 5 waktu aja. Itulah Pak, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi rezeki olehnya. Minta baik, insya Allah akan dikasih. Nah, pelajaran yang kedua yang mungkin bisa kita ambil, Bapak Ibu, disitulah dirumuskan oleh kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya urgensi atau yang paling penting dalam proses Isra Mi'raj itu, itu adalah proses negosiasi hingga akhirnya sholat itu dijadikan 5 waktu. Tapi kalau rekannya seperti apa? Nah, Rasul itu dalam hadisnya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, seperti apa gerak sholat itu? Nah, kalau gerak sholat itu apa, kata Nabi? Ikuti aku, katanya. Nah, oleh karena sahabat mengikutilah gerak Rasul bagaimana cara beribadah, hingga ditakdirkan sampai saat ini gerak ibadah kita dari mulai takbir Allah Akbar, baca Fatihah dan seterusnya. Nah, itu terdapat dalam hadis Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, urgensi yang ketiga, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah diriwayatkan, difirmankan oleh Allah dua tempat di dunia ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Pak. Di situlah awal mula Isra Mi'raj. Mudah-mudahan di antara kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di antara kita ada yang tertunda ke sana karena ada pandemi Corona ini. Begitulah, Pak, sekian dari kisah bagaimana perjalanan Rasul bernegosiasi oleh Allah Subhanahu wa taala meminta
ibadah yang selama ini kita jalani 5 waktu yang berawal dari 50, 10, 5. Kira-kira Pak, kalau kita ditanya, Bu, kalau kita ditanya itu pilih yang 50, 10 atau 5? Pasti yang pilih lebih sedikit ya, Pak? Mungkin begitu ya. Berarti kan betul, benar kata Musa. Umatmu enggak akan sanggup 50 waktu. Bayangkanlah, Bu, Ibu kalau mau meninggalkan sholat, Ibu pikir, daripada aku dikasih 50, baik. Lemah aku ini sholat 5 waktu, baik, kan gitu. Itulah yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita untuk rajin beribadah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari peristiwa ini kita dapat mengambil ibrah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, takwa yang berarti tanha 'anil fahsya'i wal munkar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu yang saya hormati, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا عامين، حمدا يوفي عمله كافر وثيلا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا الله لا جمعنا جمعنا وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. اللهم يا الله لا جمعنا جمعنا وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. اللهم يا الله لا جمعنا جمعنا وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.